Guys, kembali lagi di channel ini. Jadi kali ini kita akan mainin game Minecraft versi terbaru guys ya, versi Nether update. Oke, kita langsung aja main guys ya. Kita tunggu loadingnya. Oke. Kalian bisa lihat di sini versi 1.16.0. Sebenarnya guys ya, kalau kalian pengen cek di Play Store, ini versinya itu versi 1.16.0.2 guys ya. Cuman karena layar HP saya ini 18:9, jadi kepotong gitu, ada item-itemnya gitu guys ya. Oke, jadi kita langsung aja play guys ya. Jadi kita mungkin akan masuk ke world kreasi kita guys ya, untuk mereview apa-apa yang berubah. Oke, jadi ini update Nether ya guys ya. Jadi Nether itu ada banyak perubahan. Bagi kalian yang belum tahu, jadi Nether itu ada biome baru, barang-barang baru, dan lain. Nanti mungkin kita akan singgah ke Nether ya guys ya. Kalau untuk overworld tidak ada perubahan yang besar, tapi untuk Nether besar banget perubahan ya guys ya. Nama juga Nether update. Oke, kita kembali lagi ke settingan biasa kita. Ini aku gunain kemarin buat bikin thumbnail guys ya. Oke. Jadi ini kemarin kita udah bikin seperti ini guys ya. Mungkin kali ini kita akan bikin portal Nether di sini kali guys ya. Oke, kita akan bikin dengan what? Posi poisonous potato. Oke, kita akan ambil obsidian, dan di sini ada yang baru, yang itu di sini ada yang baru yaitu crying obsidian guys ya. Itu crying obsidian itu sebenarnya fitur lama yang dihapus dan ditambahkan lagi di versi ini guys ya. Dulu pas Minecraft awal-awal ada crying obsidian ini guys ya, tapi dihilangin dan ditambahkan lagi di versi ini. Jadi mungkin kita akan taruh di sini yang agak gedean. Oke. Oke. Terus mungkin kita akan hias-hias dengan apa ya? Yang berbau Nether brick dan red Nether brick mungkin. Ini juga baru nih, red Nether brick. Biasanya kan cuman Nether brick block doang. Oke. Gini. Kayaknya bagus begini guys ya. Oke, kita giniin. Terus belakangnya kita akan tutup gitu dengan ini. Oke. Begini. Oke. Seperti ini kali ya. Mantap. Oh my god. Herere. Oke. Ini sepertinya agak kurang di sini, kita tambahin di sini. Hap. Oke, begini mungkin. Enggak. Oke. Nah, begini. Oke, mantap seperti ini. Terus ingat aku ada update. Nah, ini dia. Soul torch. Jadi kita akan taruh mungkin di sini dua. Hap. Oke. Kita mari masuk ke Nether. Oke, loading. Kalian bisa lihat di sini. Di sini ada yang namanya biome basalt, guys ya. Biome basalt. Jadi ini bloknya ini namanya, sebentar kita ambil satu-satu ya, guys ya. Aku udah baca changelog-nya. Itu ada basalt, polis basalt. Ada soil juga yang baru di sini. Ini dia, guys ya. Ini basalt dan polis basalt. Kalian bisa lihat perbedaannya. Ini polis basalt kayak kayu. Nah, basalt itu kayak batu gitu loh, guys ya.
Kalian bisa lihat di sini betapa kerennya nether update ini, kayak ada api-apinya gitu guys ya. Oke, terus jadinya kalau kalian pengen tahu yang mana biome basalt yang ada duri-durinya gitu guys ya. Oke, kita mungkin akan cari. Nah, ini dia guys ya. Ini ada di sini ada blok apa ya ini, coba kita cari dulu guys ya. Aku lupa ini blok apa. Oke. Dia ini di natural kayaknya. Oke, di natural. Blok apakah ini? Cracket. Terus ada yang baru lagi guys ya. Cracket. Oh, ini versi rusaknya. Versi rusaknya dari Nether Brick. Tuh. Nah, ini yang Wither Skeleton. Oke. Sebentar. Ini apa ya? Blok apa guys ya? Mari kita lihat. Tidak tahu lah guys ya. Coba kalian komen di bawah ini blok apa. Karena aku udah cari-cari dan tidak menemukan apa-apa. Nah, ini namanya iron. Blok iron apa gitu. Sebentar guys ya. Sebentar. Sebentar. Oke. Ini ada lodestone juga yang baru. Oke, dia masuk ke ore mungkin. Oke. Oh, di sini udah ketemu nih guys ya. Ashen Debris ini adalah blok baru juga yang bentuknya seperti ini. Ini juga ada Nether Gold. Nether Gold Ore. Jika kalian menghancurkan blok ini, maka dia akan menjatuhkan air itu gold ingot. Oke. Okay. And golden nugget. Nah, itu dia. Jadi jumlahnya itu bisa ngacak guys ya. Cuman kebanyakan cuma 1 atau 2. Nah, ini juga Nether Quartz. Oh, udah lama sih ini. Nah, ini lodestone yang baru. Nah. Oke. Okay. Sebenarnya kalau tidak salah guys ya, ini gunanya buat pada kompas. Mana kompas? Nah, ini ya kompas. Nah, gitu guys ya, kita pencet. Nah, di sini ada tulisan lodestone kompas. Jadi, setiap kalian membawa kompas, pasti kompasnya itu ke arah si lodestone-nya itu guys ya. Terus ternyata ini Ashen Debris ya. Bukan juga. Mungkin nanti kita akan cari tahu lagi. Oke. Mari kita cari yang lain. Karena masih ada beberapa biome yang lain ya guys ya. Ada banyak biome yang baru di sini. Oke. Di sini juga ada mob baru. Ini gunanya buat kalian bisa jalan di lava guys ya. Sebenarnya yang paling berguna di sini itu adalah Nether Gold Ore ya guys ya. Karena dia itu menjatuhkan gold ingot dan sangat gampang menemukannya di sini. Oke. Okay? Jadi ini juga blok baru guys ya. Oke. Okay. Ini apa ya? Basalt juga kali. Kayaknya ya basalt. Iya, basalt juga guys. Oke. Okay. Nah, itu dia biome barunya guys ya. Ini dia. Kalian bisa lihat di sini. Nama biome itu adalah Crimson, itu dia. Di sini ini sama seperti kayu kegunaannya guys ya. Tuh, kayu. Ini daunnya. Tuh, keren sekali kan guys ya. Nether update yang sangat mantap di sini. Tanahnya juga. Terus kalian bisa menemukan banyak piglin di sini. Oke. Terus nih dia yang baru nih guys ya. Nih. Nah, ini dia. Ini ada juga soil. Oke. Okay. Sebenarnya ada 3 biome baru di sini kalau tidak salah. Oke, kita cari dulu guys ya. Oke. Okay.
Oh, ada lagi satu lagi, guys. Ini soil biome apa kalau nggak salah ya? Masuk ke basalt atau soil biome? Coba kalian komen di bawah kalau aku ada salah. Oke. Kita akan cari biome yang satunya lagi, guys ya. Aduh, cangnya lot ayo. Nah ya. Nah, di sini juga kalian bisa menemukan kayak bangkai-bangkai gitu guys ya. Tulang-tulang dan juga kalian bisa menemukan banyak skeleton dekat situ. Oke, mari kita cari yang satu lagi. Sorry ya guys ya, agak nge-lag. Iya. Oke. Coba sebentar ya guys ya. Coba bisa gak di slash loket. Slash loket. Oke. Bastion Remnan. Ini baru loh guys ya. Remnan. Min 45 6 1048. Oke. Slash S. Slash P. Oke. Min 486 63 apa? 86 ya, 86. 100 mungkin. Terus min 1080. Coba. Kok add gitu. 1048. Oh, 456. 1048. Oke. Okay. Min 456. 100. Min 1048. Oke. Okay, kita ada di mana sekarang? Kita ke scaffold. Okay. Dia ada di ketinggian berapa ini? Okay, coba kita cek ke atas. Atas bedrock. Berarti di bawah guys ya. Okay. Oh, ini dia. Semacam castle gitu guys ya. Castle. Dan juga ada gold block di sini. Semacam kayak berhala gitu mungkin. Di sini juga ada banyak piglin. Oh iya, kayak kastilnya piglin gitu guys ya. Oke. Jadi karena kita nggak ketemu biomnya yang warna biru, jadi aku akan bahas aja guys ya di sini biar nggak kelamaan. Jadi biomnya itu sama seperti ini, cuma dia temanya itu biru guys ya. Nih tuh, ini kayunya. Oke, ini kita ambil semua yang berkaitan dengan biome itu. Oke, jadi dia tuh kayak begini. Nama biomenya Nilium. Nah, nanti dia begini guys ya, tuh. Mana dia? Nah, ini dia, tuh. Kayak gitulah guys ya. Sabar, mana ya? Grass, grass, grass. Mana grass? Dimana kau grass? Ini juga ada file-nya. Tuh. Oke. Jadi ya segitu aja episode kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. See you next video. Dadah.